Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Para pemirsa sekalian, dalam Al-Quran kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Ya ayyuhan nabiyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan kaum wanita dari para pengikutmu, kaum muslimin, kaum mukminin, agar mereka memakai jilbab-jilbab mereka sehingga mereka tidak disakiti dan lebih dikenal dengan baik. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Di sini ada kata-kata wala yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan hiasan mereka, kaum wanita, kecuali yang memang tampak secara keseharian. Nah, di sini para ulama menafsiri ayat ini dengan aneka ragam penafsiran. Ada yang mengatakan bahwasannya wajib bagi semua kaum wanita untuk menutup seluruh tubuh mereka, termasuk wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan tidak, karena kata-kata illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak dalam keseharian, ini wajah. Sangat sulit untuk menutup wajah, maka mereka tidak diwajibkan untuk menutup wajah. Cukup menutup seluruh tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini mereka berdasarkan sebuah hadis yang diceritakan bahwasanya suatu saat Sayyidah Asma binti Abi Bakar berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah saudaranya Sayyidah Aisyah. Maka beliau, Nabi Muhammad, menemukan Sayyidah Asma tidak menutup kepala saat itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Asma, idza balagatil mar'ah al-hulum." Bila mana wanita itu sudah memasuki masa baligh, maka hendaknya ditutupi seluruh tubuhnya illa hatain. Kemudian beliau memberi isyarat kecuali ditutupi semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka atas dasar itu, sebagian ulama mengatakan bahwasannya wajah dan telapak tangan itu bukan termasuk aurat, sehingga mereka boleh membuka untuk dalam keperluan-keperluan mereka, keluar apa dan seterusnya. Juga mereka diperkuat dengan pendapat dengan kewajiban ketika ihram tidak boleh membuka wajah, tidak boleh menutup wajah. Kemudian di dalam sholat juga demikian, sehingga mereka berpendapat bahwasannya wajah dan telapak tangan itu bukan termasuk aurat bagi kaum wanita. Jadi yang disepakati oleh ulama bahwasannya hijab itu adalah kewajiban. Yang berbeda para ulama adalah apakah wajah dan telapak tangan ini adalah aurat ataupun bukan. Tapi masing-masing dari ulama yang dari kedua belah pihak tadi, mereka sepakat bahwasannya kebolehan membuka wajah dan telapak tangan ini bila mana selamat dari fitnah. Bila mana tidak selamat dari fitnah, menurut siapapun, menurut ulama manapun, maka wajib untuk ditutupi wajah dan telapak tangan. Nah, intinya itu masalah khilafiyah. Silahkan, kita boleh memilih. Yang menjadi masalah sekarang adalah jangan sampai
khilafiyah itu menjadi pertentangan di antara kita. Yang bercadar mencaci yang tidak bercadar, yang bercadar yang tidak bercadar menuduh yang bukan-bukan kepada yang bercadar. Intinya kita saling menghormati apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut, dan cadar tidak bisa diingkari bahwa itu bagian daripada syariat Islam yang diakui oleh sebagian ulama. Kita harus menghormati para ulama-ulama tersebut. Demikian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.